أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق أعوذ بالله من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب تمم بالخير قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعصمك من الناس yang bermaksud Allah menjaga kamu daripada pengkhianatan kezaliman manusia. Subhanallah azim. Alhamdulillah malam ni sekali lagi kita diberi peluang ya dapat menghirup udara Allah dalam cuaca yang baik, tenang dan kita kesihatan yang baik. Sehat ni orang Arab kata as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha illa al-mardha. Kesihatan ni mahkota raja. As-sihhatu tajun. Tajun ni mahkota orang tuan ku pakar ni. Orang Arab dia kata kesihatan ni mahkota mahkota tajun yang berada atas kepala orang sehat. Tak nampak kecuali orang sakit. Mana orang bila sakit baru dia serak nikmatnya besarnya sehat ni. Orang kita nak sehat tak serah apa kita ni. Sebab tu ramai orang rugi. Kesihatan dia terabai main-main, percuma, buah kosong dan sebagainya. Padahal Nabi sebut wa innam ra'an zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula hasratuhu alaihi. Seorang manusia ni, buat kita semua ni, Nabi kata seorang aja. Zahabat sa'atun, berlalu semenit, semenit. Berlalu semenit min umurihi, umur kita berlalu semenit. Semenit sebentar mana lah. Semenit sejam sebentar lagi. Sehari sebentar lagi. Berlalu semenit ya, saat ya. Min umurihi, umur dia. Fi ghairi ma khuliqa lahu, pada perkara yang bukan dijadikan tujuan dijadikan dia. Maksud mana? Kita ni dijadikan bukan untuk goal lah. Kita dijadikan bukan untuk body banyak dari semua bak pengikut, bak anak pinak, bak harta tu bukan matlamat utama. Orang Arab panggil ghayah qaswa. Orang Arab panggil hadaf. Kita panggil objektif matlamat hidup bukan? Matlamat hidup kita ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan seekor jin dan seorang manusia kecuali supaya berabdi pada aku. Jadi Nabi kata seorang manusia ni berlalu satu saat, satu masa. Berlalu umur dia, dia habiskan pada perkara bukan matlamat dijadikan dia. Mana matlamat dijadikan kita ni untuk berabdi, bukan kerana tu. Nabi kata la jadirun, patut orang ni antatulah hasratuhu, kemak seesok dia nyesal berpanjangan, nyesal pakbela. Kerana masa dia atas muka bumi ini dia habiskan untuk perkara-perkara yang bukan memberi faedah kepada dia. Nabi sebut lagi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, setengah daripada eloknya Islam ini. Islam ini comel. Gapo Islam tengok dah ni hotok kena dengan maslahat manusia. Maaf sebut dia. Islam mengharapkan arwah sebab akal ni mulia, akal ni. Akal ni membezakan kita dengan animal, binatang sendiri. Maka tak ada pasal-pasal kita minum arwah memabuk keingatan kita. Orang hilang ingatan. Ataupun nyayuk maaf sebut. Nyakit Alzheimer, nyakit hilang ingatan, nyayuk. Tak ada obat weh. Bekas Presiden Amerika Ronald Reagan, tua dia nyakit Alzheimer, tak ingat. Ada setengah orang menteri tak payah sebut nama lah, bekas menteri turun pada rumah dia jalan kaki nyo. Menteri kanan di Malaysia ni tak ingat weh. Jadi nak ayatnya nak, tak ada obat weh nak pulih ingatan ni. Tiba-tiba meng pada mana ingatan comel muda molek mabuk musdi pandai-pandai memabukkan mana
Jadi mengkabih masa perkara bukan tujuan dijadikan kamu, bukan perkara berambil pada Allah, perpanjangan kamu nyesa akhirat esok. Maka antara comel islah, comel goni, tapi antara hak comel, Nabi sebut tarkuhu ma la ya'ni, seseorang individu tak cara, benda tak berkenaan dengan dia. Benda tak boleh faedah pada dia, dia tak peduli. Makna kalau benda tu sia-sia, okay? Dia tak cara, dia tak peduli. Ni Nabi sebut antara comelnya islah. Kita baca lagi. Dan Nabi sebut, wa man balagal arba'i, siapa dia, siapa umur 40 ke atas. Ah, sudahlah buat kita, ya. Buat kita umur 40-50 dah. Siapa dia umur 40 ke atas. Wa man balagal arba'i, Nabi kata siapa dia, siapa umur 40 ke atas. Wa lam yaghlib khairuhu syarrahu, kebaikan dia tak melebihi kejahatan dia. Maknanya kejahatan apa dia buat, kebaikan apa dia buat. Quran sebut khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, capu hidup dia. Khalatu, dia capu amalan salihan, amalan baik pun dia buat. Wa akhara sayyi'an, jahat pun dia buat. Maaf sebut, ada setengah orang tu, dia kebaikan apa dia buat. Dia suka tolong orang, dia hormati orang, dia ziarah orang, suka mengaget. Tapi kejahatan dia buat juga. Semaya dia kurang, puasa dia kurang. Dia ada juga buah, dia capu. Quran kata khalatu amalan salihan, dia capu hidup dia, amalan soleh dia buat. Wa akhara sayyi'ah, hak jahat dia buat. Maka Nabi kata wa man balaghal arba'in, siapa dia umur 40 ke atas, wa lam yaghlib khairuhu syarrahu, kebaikan tak lebih pada jahat dia. Balance sama-sama banyak ke ataupun jahat lebih pada hak baik lagi. Nabi kata falyatajahhas ilan nar, molek benar dah kalau nak siap diri dia menuju kepada api neraka. Ah, berat ya. Cukup boleh dah. Nabi kata ni. Dan hadis ni ditulis oleh Al-Hujjah Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Bila amu jumpa hadis ni, amu apa selalu. Nak ayatnya? Eh, berat weh. Bila sebab umur, sebab Nabi-Nabi kan, dia bangkit umur 40. Nabi Muhammad umur berapa? 40 tahun. Nah, sahabat-sahabat Nabi, muda-muda. 40 ni muda tu tuan. 40 ni dari Islam kan. Dalam Islam ada ayat, orang putih hamba mungkin dia punya parameter berbeza. Orang putih mungkin dia KPI berbeza. Orang putih bagi dia 40 mungkin tua, berdewasa contohlah. 40 dalam Islam ni, Qardawi sebut, muktamilus syabab, sempurna muda. Makna kemuncak muda. Makna dari segi ilmu, kematangan, orang kemarak, experience, khibrah. Dari segi pelbagai segi ni, dia cukup lah orang panggil. Nak mikir bak dunia akhirat pun cukup dah kalau 40 ni. Kalau 20 dan so lagi, malaikat ni dia start manggil bila orang umur 40. Dia kata ya benal arba'i, wahai orang umur 40, boleh dah kalau nak siap bekalan pun. Umur 30 tak manggil lagi. Orang umur 30 depan hamba 20 ni tak manggil lagi. Tapi start umur 40, piging 40 start manggil dah. Malaikat kata ya benal arba'i, wahai orang umur 40, nak siap bekalan boleh dah. Dan Nabi sebut hak tadi, takutnya 40 tahun ke atas, kebaikan tak lebih pada keburukan hak dia buat. Kita panggil buruk lebih banyak pada hak baik. Atau sama-sama, serupa. Boleh dah nak siap diri dia, menuju kepada neraka boleh dah. Oleh kerana itu kita tengok, Nabi Muhammad dibangkit umur 40. Abu Bakar masih Islam berapa? 38 tahun. Muda lagi pada Nabi, 2 tahun. Umar 28 tahun. Ali muda lagi. Mus'ab bin Umair muda lagi. Muda. Sebab tu Qardawi kata, pendukung agama Islam, bukan agama Islam sendiri tuan-tuan. Ideologi agama salah pun apa dia? Pahaman ism atas muka bumi ni, pendukungnya orang muda. Sebab Nabi-Nabi dibangkit umur 40. Ashabul Kahfi umur berapa? Berapa Ashabul Kahfi? Kita dengar Tuhan raya. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka pemuda-pemuda yang berjuang menegakkan agama mereka, kami tambah petunjuk pada mereka. Tuhan tak kata mereka orang-orang tua. Tak ada. Tua-tua tengok Quran ada ni. Innahum fityatun. Mereka merupakan pemuda-pemuda. Orang muda weh.
Makna pemuda ni mana matang, kau tak kira lah umur 30, 40 kita. Yang kedua, yang ketiga. Tua-tua tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berjuang masa mana? Masa muda ke masa tua? Kita tengok. Satu masa kaum dia ajak dia pergi pergi sembah Tuhan lah kita panggil. Pergi sembah Tuhan di gereja. Mari Ibrahim sembah. Kita pergi tekun beribadat bersama-sama. Dari Quran sebut Ibrahim tengok alak langit. Nabi Ibrahim ini dia tengok alak langit. Helah dia. Fa nazara nazratan fin nujum. Dia tengoklah nujum. Nujum ni bintang. Dia tengoklah ke langit. Dia gosok perut dia. Dia kata ini sakit. Maaf, saya sakit hari ini. Saya tak boleh pergi, saya sakit. Helah dia. Helah dia. Sebenarnya kita guna kata yang apa? Bohong. Tapi tak sedap guna kata yang bohong kepada Nabi ni. Tapi dia helah. Dia bukan sakit pun. Maka bila kaum dia semua, dia tak pergi. Lepas dia ada. Lepas kaum dia keluar belakang, dia ambil paksun, kapok. Semua cerita tahu tapi nak ambil dalil. Dia ambil gaya kapok, Allah Ta'ala sebut, فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dia menjahannamkan semua tokoh-tokoh. Juzazan bergelempangan. Hacu lebu habis. Dia kerak tangan, dia kerak kepala, dia kerak kaki. Hacu lebu. إِلَّا كَبِيرًا. Kecuali tokoh besar sekali. Tokoh besar sekali ni, dia tinggal. Bapa tuan-tuan? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dia nak buat sebagai hujah lepas ni. Dia punya wawasan jauh Ibrahim ni. Bila dia mahu tu masuk tuan-tuan, puak-puak orang kampung dia kita panggil masuk, orang terkejut eh. Bapa? Tengok-tengok tokoh yang dianggap Tuhan ni, hancur lebur eh. Bergelimpangan habis. Kejut ada. Kalau kita, masyarakat pada masa tu, melihat tokoh ni Tuhan. Dia anggap Tuhan, akidah dia, keyakinan dia Tuhan. Dia tengok Tuhan ni hancur lebur, bergelimpangan. Kaki tak ada, tangan tak ada, berselang seli, hancur lebur habis. Terkejut ada? Terkejut, tengok Tuhan raya. Qalu, man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminaz zalimin. Dia kata apa? Dia kata, man fa'ala, siapa dia wak kena kau Tuhan, ia alihatina, Tuhan-Tuhan kita ni, innahu laminaz zalimin. Soh dia orang zalim. Zalim do'oh kau Tuhan pun kena. Tak jumpa lagi kita orang zalim lagu ni. Kau Tuhan pun kena. Tuan-tuan dengar ayat ni jawab. Sebelum hal ini jawab. Qalu sami'na fatan. Ah sudah. Kami mendengar seorang pemuda. Yazkuruhum. Duk ngudah sama, duk cila sama tak kong kita. Yuqalu lahu Ibrahim. Orang panggil dia Ibrahim. Duk rasa dia dah. Bapa Tuhan kata sami'na fatan. Kami dengar seorang pemuda. Tuhan tak kata sami'na syaikhun. Kami dengar ada orang tua sore. Duk ngudah sama Tuhan kita. Dia orang panggil Ibrahim. Duk rasa dia dah. Sami'na ajuzan. Kami dengar ada orang tua uzur sore. Duk ngudah tokoh kita. Duk rasa dia dah. Tuhan tak guna perkataan orang tua. Tuhan guna perkataan fatan pemuda. Ulama kata menunjukkan Ibrahim berjuang zaman muda lagi. Kita lah ni kadang-kadang kahwin nak pergi masjid juga. Tunggu peceh. Kau mana? Sengah-sengah hari kan? Kita jumpa kan? Dia kata mana? Dia kata kahwin nak pergi juga. Weh, sejid. Lah ni sibuk doa. Weh. Tunggu-tunggu peceh. Kita jawab ke dia. Dia mau pasti ke? Dia mau dia peceh. Omong dia mau. Yang kedua kalau omong dia mau panjang. Dia mau segar ke masa tu eh? Segar ke dia mau? Kau mana? Yang ketiga. Adakah perjuangan agama, menegak agama, ibadat, tunggu peceh? Kau guna? Agak-agak Tuhan tanya dia, dia mau berjawab. Tak peceh lagi. Boleh ke? Ha, agak mana? Kesimpulannya, Ibrahim zaman muda lagi. Dan akhir sekali, ekah cerita. Kita sambut Ibrahim sikit lagi. Bila orang kecek gege, dia rasa dia dah. Tangkap, wagi depan Raja Namrud. Namrud ni Allah. Raja yang memerintah. Raja yang memerintah negeri. Negara Babylon, Iraq masa tu. Raja besar, super lebih kurang Fir'aun juga. Bila Ibrahim seorang diri, tuan-tuan duk ngadap Namrud, tuan-tuan bayar be. Amu tak boleh bayar be. Ibrahim, Nabi Abul Anbiya, pok segala Nabi. Khalilullah, kekasih Allah. Amu tak boleh bayar seorang diri. Dalam sejarah sebut ni seorang diri dia. Kita lah ni amu. Amu dia pun. Kalau kita sebab agama, kalau orang marah deh, kalau ada orang marah, tak setuju. Keluarga kita setuju. Bini kita sokong kita. Anak kita sokong kita. Kalau bini seorang, kalau dua, sokong dua-dua. Kau mana?
Kalau bini tiga, sokong tiga-tiga. Jaya lah kau ni. Tapi kalau orang-orang diri yang tak bayar. Pok, bokep, ipok. Walaupun ada isu eh. Ada kata bokep pok. Mulah tu gua ajilah sebut tak apa. Dia terjemah pok. Tak apalah. Tapi abih tu kata yang sebenarnya pok. Nak kata pok sedara ke pok. Kita tak nak mengelak daripada kontroversi. Tapi keluarga dia. Ha? Semua. Duk alik kerajaan Namrud belakang. Seorang diri. Berani kah? Dia muda. Eh, padai weh. Padai kita selawat saat ni. Tahiyat awal, tahiyat akhir saat ni. Dua Nabi kita selawat. Ibrahim. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Kama barok ta'ala Ibrahim. Kama salai ta'ala Ibrahim. Dia kata kah? Hebat Nabi Ibrahim ni. Bila duduk depan dia, tengok kisah sikit. Namrud tanya dia. Kita tengok dialog berlaku antara Namrud dengan Ibrahim, pemuda ni. Muda ni masa ni. Bukan tua. A'anta fa'alta haza. Adakah mung Ibrahim? A'anta fa'alta haza bi'alihatina. Ya Ibrahim. Adakah mung bertindak kenak, bergelimpangan, potong semua tuhai-tuhai kami ni, wahai Ibrahim? Ibrahim kata, fas'aluhum inkanu yantiku. Ampun tuanku. Tuanku kena tanya dia. Kau ni jatuh ke bohok kerak kaki tangan. Tu pun kalau dia boleh kecek. Semi sebut dia panggil. Bila-bila unu puak wis sebut dia dah. Kalau dia boleh kecek tuanku jangan tanya patik. Tanya dia. Aku takut gini tau tuanku. Takut orang besar tau. Sebabnya dia seorang yang selamat. Kapok letak tangan dia. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Boleh jadi orang besar ni buat. Dia ngamuk. Tak aja tengok beruk ngamuk. Tak aja tengok. Tak aja tengok. Gajah ngamuk. Gajah. Sakobar ini kah? Kemarin. Petani rugi 3 juta lebih. Tanah nak madu. Nyok kucak kau gajah. Nyok jijok kau gajah dan sebagainya. Tak aja tengok gajah ngamuk. Gajah naik minyak. Beruk naik minyak. Orang naik minyak juga. Kena kau orang naik minyaknya ngamuk. Satu masa tu tu imeh dia tetap lagi gapo lagi. Jadi boleh jadi orang pesan ni tuanku. Tak kapok letangnya dia. Hak lain pun hacul lebu habis. Mak. Dia seorang. Tuanku tanya dia. Namrud kata, "Kamu tahu dia tak boleh kecek?" Ibrahim kata, "Kau tak boleh kecek semua hak gapo dia." Dah kecek tak boleh. Dengar tak boleh. Memperkenalkan doa tak boleh gapo semua. Tak. Tuhan kata, "Fabuhital ladzi kafar." Kacing. Tercengeng oleh kapit itu. Oleh kapit itu maksudnya Namrud. Fabuhita. Bengong. Terjemah kata buhita ni bengong. Tak boleh lalu ya. Mungkin hujah. Hujah dua Ali Ibrahim. Kafar oleh kapit itu. Oleh kapit itu Ibrahim. Namrud. Cengeng dia. Tak boleh apa. Tuan-tuan. Berjuang seorang diri ni. Syekh yang Arab kata gini. Wa zulmu zawil qurba. Asyaddu madadah. Alal mar'i min waqa'il husamil muhnadi. Kamu penderitaan di pulau oleh keluarga. Keluarga tak sokong kita maknanya. Kamu di pulau oleh keluarga. Lebih pedih dan tajam. Pahit daripada ditikam oleh pedang India. Faham? Pedang India ni tajam. Eh? Kalau kita lah ni pedang samurai. Orang kata pedang samurai ni kena besi putus lagi. Pedang samurai hak sungguh, hak Jepun. Arak kata, Syekh yang Arak kata, dizalimi, dipulau, ditekan, tak disokong oleh keluarga, seorang diri berjual ni, lebih pedih daripada ditikam oleh pedang India. Nak royak Nabi Ibrahim ni seorang diri. Kita lah ni, kalau kita berdakwah, kita berjual, kita berkapa, sepama sebut tadi lah, keluarga menyokong kita, sahabat ada sokong kita. Ibrahim seorang diri. Allahu Akbar. Pada Tuhan perintah direct pada api. Bila Namrud tak boleh jawab, Namrud kata hariku bakar dia. Bakar Ibrahim. Wan suru alihatakum. Mari kita pakat bela Tuhan kita belaka. Ini taktik kita panggil the law of the jungle. Taktik raja rimba. Nak lawan hujah tak boleh. Nak lawan evidence hujah dengan mulut, dengan kotak, dengan fakta. Tak boleh. Akhir sekali guna gun ni. Guna kekerasan ni orang panggil raja rimba lagu ni. Singa. Rima. Dia bebas memerintah. Sebab dia kagak. Jadi Namrud oleh jawab. Harikuh bakar Ibrahim.
wansuru alihatakum. Mari kita pakak bela Tuhan kita belaka. Ibrahim redha. Dan kan Namrud memerintahkan rakyat ni bawa kayu api. Kalau tentera dan rakyat Babylon masa tu kita kata sejuta deh. Kalau bawa sekilik sawai kayu api tu jadi gapo. Kalau rakyat Babylon ni sejuta. Bawa sekilik sawai tok di padah yang luas. Supa bukit kayu api. Cocoh api dia panggil Arab panggil ta'ajjuj. Allahu akbar. Besmaraknya. Ibrahim gak bahang, bahang panah ni. Supa rumah terbakar, bangunan terbakar weh. Duk 200 meter, 300 meter. Kadang-kadang setengah kilo. Panah dah. Maka guna manjani, guna macam meriah, tembok Ibrahim. Masuk ala unggung api yang bersemarak menyala. Kabarnya riwayat sebut, ada setengah riwayat sebut, mereka turun, mereka kata kalau mu nak minta tolong aku, aku ni anal malak, aku malaikat. Kalau mu nak minta tolong aku, aku akan tolongmu insya-Allah. Setengah riwayat menyebut Ibrahim kata mu malaikat, aku manusia, kita dua serupa sama-sama makhluk. Aku pada makhluk, aku tak minta tolong. Kalau Tuhan nak memberi aku mati dengan sebab api ni, aku redha. Kalau nak selamat aku suruh diri dia. Sebab kita dua serupa makhluk dua. Dia kata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Memadailah aku Allah. Allah sebaik-baik penolong. Oleh kerana tawakal Ibrahim ni tuan-tuan direct pada Allah. Allah tak royak. Mereka mungkin royak ke api kena salah. Kata Allah kena salah, suruh dia jadi sejuk. Tak. Tuhan tak kata gitu. Kau Tuhan kata gitu. Tak. Tuhan tak kata mereka mungkin royak ke api dah. Biar dia tukar sifat hari ni. Kalau sifat api ni panas. Sifat air ni sejuk. Sifat sejatuh ni tajam. Hari ni mutukar sifat. Tak. Tak royak kau mereka. Allah direct royak kepada api. Ya nar. Wahai api. Dia tak bersih kepada malaikat dia. Tuhan sendiri bertitah kepada makhluk api ciptaan dia. Dia kata, ya nar. Hai api. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Mungkin jadi sejuk hari ini. Dan selamat sejahtera sentosa kepada Ibrahim alaihi salam. Kerana kita wakar dia terik pada Allah. Allah memerintah api dengan titah dia sendiri. Dengan firman dia sendiri. Tukar sifat. Nak royak jual masamu? Masa muda. Sebab kamu sebut tadi, Nabi Muhammad 40 tahun. Sahabat-sahabat Nabi, muda-muda dan sebagainya. Maka kita melihat apa namanya? Perjuangan ini didokong oleh sahabat-sahabat yang muda-muda. Abu Bakar 38, Umar 28, yang berjuang bersama Nabi. Yang hidup bersama Nabi. Cinta ke Nabi. Dan Nabi sebut hadis riwayat Muslim, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fil nar. Hadis sahih Muslim. Nabi kata tiga perkara. Salasun man, siapa dia ada dalam hati dia, dia akan rasa manihim. Kita tengok kita bila ke mana. Amen. Nabi kata. Acik molek buat itu. Tiga perkara. Nabi kata salasun. Tiga perkara ni. Kalau siapa ada hati dia. Duk hati dia. Dia rasa halawah. Manih. Dia mau sebut manih-manih ni. Kita ambil gula. Kita ambil madu. Kita tak sini. Kita tak tangan kita. Tak muka kita. Tak serapa. Sebab manih gula. Manih madu ni. Mesti duk lidah. Ime-ime. Ime bukan duduk sini saja weh. Bukan duduk lidah ni. Amu sebut sekali lagi. Gula, orang kata manis. Dia mau teramakan dah. Tak lagi. Orang tak boleh rasa manis. Nak royak manis. Dia mau tak ada rasa. Nak kira apa? Nak buat apa? Dia mau tak ada rasa. Lepas tu. Madu. Manis kah? Manis. Acu dia mau kawin manis tahu mana. Dia mau tak ada rasa. Tak. Orang tak boleh royak. Dia kena rasa kah ni. Dia rasa-rasa ni tempat dia. Dia mau tak tangan, dia mau tak kaki. Tak rasa sikit habuk manis madu. Tak rasa sikit habuk manis gula. Dia mau kena tak sini. Lidah. Baru dia mau rasa manisnya madu, manisnya gula. Ime-ime.
Ime kalau duduk ujung lidah, tak terasa mana. Duduk mana Nabi kata? Duduk sini. Bila muduk di hati, wajadah halawatal iman. Mungkin rasa mana ime. Gapa dia tiga perkara ni? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Allah dan Rasul dia lebih cinta daripada segala benda lain. Barulah rasa mana ime. Maaf sebutlah. Kita ni Tuhan buat dari Quran, Tuhan buat dari Quran kan? Kita ni banyak perkara kita cinta ia tak muka bumi ni. Contohnya, zuyina linnasu hubbush. Allah hiasi syahwat manusia ni suka kepada hubbush syahwat, syahwat minan nisa. Orang tina dulu. Orang tina we. Tanyalah orang tak nikah lagi. Orang tak nikah lagi dia nak gapo lah lepas dia tu investi. Dia nak gapo mula-mula sekali. Nak bini. Kalau dia lebih investi, remaja dia couple dah, gawe dah orang panggil. Dia bercinta dah, kat tepat. Budak lah ni jahne. Gawe dah jahne. Cikgu-cikgu ayah. Bapa siapa dia ajar ke dia weh? Nak ke pasangan dia berlainan ni? Siapa dia? Ha, nak ni. Jadi kau jatuh cenderung kau tena. Kau tena cenderung kau jatuh. Allah sebut zuyina dihiasi linnas manusia hubbus syahwat syahwat suka minan nisa kepada perempuan dulu. Hadis ni Quran apa macam ni? Hadis Nabi sebut ma taraktu ba'di fitnah adarru lirrijali minan nisa. Aku tak jadikan fitnah kepada orang jantan lepas aku wafat ni lebih kepada orang jantan. Lebih teruk daripada orang tina. Mana fitnah terbesar bagi orang jantan ni orang tina. Hadis lain Nabi sebut likulli ummatin fitnah. Bagi setiap umat ada ujian fitnah. Wa fitnatu ummatil ma. Fitnah umat aku harta. Orang sanggup rasuah. Orang sanggup korak. Orang sanggup menyeleweng. Orang sanggup salah guna kuasa. Orang sanggup tipu. Kehidupan kara ni. Dan ada setengah orang tambah ta. Tiga ta. Ada setengah orang tambah ta lagi. Takhta. Wanita. Pangkat harta. Tapi Nabi sebut jelas sini. Kita tengok. Fitnah umat aku harta. Aku tak tinggal satu fitnah lebih teruk pada orang jatuh daripada orang tena. Dan Nabi sebut fattaqul dunya. Mungkin awasi molek dunia deh. Dunia ni tipu ni dunia tipu. Am baca hadis penuh. Dunya hulwatun khadiratun. Dunia ni hulwah manis, manis ya manis. Tua-tua ambil gula, ambil manis toksin. Kita tengok, kita nampak mata kita. Semut tak ada dah. Tak ada weh. Kita tinggal setengah jam sejam mari mana semut weh. Panca indera main mana? Main mana semut? Saya ada belakang semut. Kita nampak mata, kita gecek baku. Ratus meter, kok tu, kok ni. Tengok tak ada. Bila kita tak sejah, dua jah, penuh hurung. Dia main mana? Kesek, dia boleh kesek gini mana? Dia hurung weh. Dunia ni manis Nabi Raya. Orang pakai hurung. Khadirah. Khadirah ni green. Hijau. Nabi nak ayatnya menggiurkan. Dunia hulwatun khadir. Wa inni mustakhlifukum fiha. Aku latih mu sebagai khalifah yang menguruh dunia ni dengan agama. Aku latih mu buat kita. Buat kita ni rasa remeh kami, rasa deh jai kau ni. Kau belakang-belakang weh. Dia mau rasa jeh ke apa pun. Khalifah ni. Khalifah. Bukit-bukit tak sih bagi ni. Gunung Ganang tak sih. Walaupun Gunung Ganang ni pejam. Bukit-bukit ni tinggi. Tengok gunung weh. Tengok Gunung Everest tertinggi dunia. Tengok banjara Himalaya. Tak sih. Allah sebut. Inna aradna amanata ala samawati wal ard. Kami telah tawa amanah kepimpinan khalifah ni. Ugama, jaga ugama ni. Kepada sama langit. Wal jibad, bukit bukau, gunung ganang. Semua fa'abayna tak sih belakang. Ayah milnaha, semua tak sih pikir. Tak sih pikul belakang. Wa ashfaqna minha rasa gerun gerun belaka tak berani bukit buka tak berani gunung ganang tak berani langit bumi tak berani wa hamalahal insanu manusia piku innahu kana zaluman manusia ni sangat zalim jahula sangat jahil tak ada ilmu pun nak juga pakak berbuk habis sanggup menonjol diri sanggup lobby sanggup guna duit kita panggil lobby lah ni. Macam Yahudi lobby kan. Presiden Amerika sanggup lobby. Dia orang kata, Presiden Amerika nak tanda election. Presiden tak akan benar.
tanpa mendapat support daripada Yahudi. Jadi nak royaknya siapa setara tumo Yahudi. Guna lobby. Jadi orang kita ni pun apa ni? Terpengaruh lobby, sangat lobby, sangat gapo serbi. Jadi dunia ni mani. Oleh kerana itu kita tengok lagi, maka sahabat-sahabat Nabi yang ikhlas gigih ni berjuang bersama Nabi ni, perhati ke Nabi, dengar perkataan Nabi, apa hadis Nabi, cinta ke Nabi, kerana Allah dan Rasul lebih dia kasih daripada benda lain. Kita pergi ayat tadi. Dihiasi sifat syahwat kepada manusia ni, nisa perempuan dulu. Kemudian, bani. Nombor dua, anak. Orang lepas dia nikah, dia nak apa? Nak anak. Amor jumpa doktor pakar. Maaf kalau malam dia ada, bukan nak kata ke dia. Sebab Amor bukan dia seorang, 4-5 orang lagi. Doktor pakar ni bertugas di England. Bini dia, dia England. Bini England. Sudah sama kuliah. Orang-orang ni doktor baru balik pada England, Ustaz. Dia ada ada juga, masuk juga persatuan ni. Kita pun ambil kursi, bawa nasi, pergi duduk kat dia. Kata, Amor nak duduk kat doktor. Boleh, boleh. Ustaz boleh. Amor pun duduk kat dia. Amor kata nak bincang sikit. Dia tak bincang ke apa, Ustaz? Kata doktor lama mana? Tugas di England. 7 tahun. Oh. Tak balik Malaysia lagi? Balik ni, balik jumpa mok gini, jarang-jarang gini. Amor tanya bak nyakit. Bak nyakit, Amor kata ada dah obat nyakit ni. Obat hot latest di negara maju. Kadang-kadang kita ni, kita mikir negara kita ni, negara dunia mundur lagi, tiga lagi. Takut orang putih ni, untuk negara maju, obat lain. Untuk negara kita ni, obat negara-negara mundur, Afrika ni, obat lain. Dia kata untuk nyakit ni, Ustaz, tak super ya, super. Super ya. Orang kata gitu, super ni, super ya, obat ni super ya, tulah ya. Kemudian dia kata, gini Ustaz. Ustaz lebih tahu pada saya. Tapi saya nak royak saya doktor pakar, Ustaz. Isteri saya dia petunjuk tu, isteri saya tu. Isteri dia kat dia senyum. Isteri dia orang Kedah. Isteri saya doktor pakar juga. Saya doktor pakar. Isteri doktor pakar. Kami bertugas di England 7 tahun. Semua klinik saya pergi berlaku. Saya mesti ngaji doktor dah. Bahagian ni dah. Bini pula bahagian keluarga. Saya pergi suruh klinik Soho di England. Berobat-berobat. Saya tu hari tak uyan anak paklan ni, Ustaz. Saya nak royaknya kejap itu. Hei, Ustaz. Ustaz, kita kecik ada kecik bak penyakit lah. Kan, Ustaz? Betul tak? Kata betul, 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 betul. Kejap itu. Hei. Saya Ustaz doa lah, dia kata, bulan tengah tahun ni, masuk kecik tu, tahun dua lepas, Amor nak pergi doa di Mekah. Nak doa supaya Tuhan uyan anak, Ustaz. Allahu Akbar. Tak tenang hati saya. Dah 7 tahun dah nikah tugas di England. Harta ada sikit-sikit. Tapi tiba-tiba dia kata anak tak ada. Quran sebut wa ja'alu man yasha'u aqima. Allah jadikan siapa-siapa dia nak mandu. Kijik mandu. Dia doktor pakar, bini doktor pakar. England kata rewa pergi hospital mana? Mandu. Orang miskin di mana? Kampung kita, kampung mana dah? Lama setuh. Jadi kijau lagi tu, weh. Jadi kijau. Jadi nak yang berjujuk anak. Ada seorang tu 18 orang anak. Sore pok, 18 orang anak. Kejut kita dengar. Eh? Bukan seorang kita tanya, pokcik ni makan gapo eh? Kopi larak pun gapo dia. Kita teh makan, kopi larak tak larak juga dah. 18 orang anak. Ada seorang tu, hamba tak tahu, 2 bini ke dah. Hamba sudah kuliah, orang suruh hamba bagi hamper kepada dia. Dia bila, pakcik ni kita anugerahkan ayah misali. Anak pertama profesor, anak kedua doktor bertugas di, anak yang ketiga cikgu, anak keempat guru, anak kelima ni kerani, 7. Tua-tua tahu berapa orang? 21 orang. Kejut beruk ambo. Kejut. Ambo lah orang betul nak pergi program lah eh. Pergi dengan orang tua, ambo pun pergi gambar dengan dia. Gambar sajalah. Kita tepuk-tepuk bau dia eh. Kena ngaji semula. Kena ambil petua semula. 21 orang. Nak royak cerita dok. Tapi orang kaya-kaya tengok. Profesor Ungkut Aziz, orang bijak. Anak dia seorang dok. Tan Sri Zeti. Profesor Ahmad Ibrahim. Di kuliah undang-undang UIA itu. Kuliah undang-undang Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim. Peguai. Hok handle kih Natroh. Natroh mula. Hok murtad mula. Maria Hertog. Dialah Profesor Ahmad Ibrahim. Di UIA itu ada kuliah Tan Sri Profesor Sheikh Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim. Amu rasa seorang aja. Profesor Nuklear Negara, Profesor Mazlan, seorang aja. Kita wek apa ni? Berjujur anu. Ha, kerja tu.
Oh, bangga suka dah. Dah. Jadi orang yang sepah ada bini nak gapo weh? Nak bani, nak ano. Wal bani, gapo lagi? Hubu syablan wal bani, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Nak longgukkan emas dan perak. Sepah orang boleh bini, ngaji universiti, boleh bini, beranak dah seorang dua orang, nak gapo weh? Nak emas perak pula dah. Nak harta. Nak beli gapo weh? Nak beli kereta. Harta yang nombor tiga. Nabi sebut. Tuhan sebut. Qantarat mazhabil fiddah. Wal khayli musawwamah. Kuda yang tangkas. Kuda ni transport. Lepas ada bini, ada harta, nak kereta. Jalan kata, ini nafsu. Allah Ta'ala hiasi dah benar-benar gini. Allah Ta'ala hiasi dah benar-benar gini. Tapi kita kenal tak Nabi sebut nombor satu sekali ke apa? Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada semua benda lain. Allah Akbar. Semoga dapat manfaat oleh kerana insya Allah kita sambut panjang umur segala tubuh. InsyaAllah minggu depan pula. Wallahu a'lam. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma rukna fahma. Allahumma zidna ilma rukna fahma. Allahumma zidna ilma rukna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.